Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi mewawancarai sesepuh kita nih. Halo Bapak Yoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang? Baik, baik nih. Ini banyak penggemar Bapak Yoyo nih menanyakan aktivitas hari ini yang tadi Bapak Yoyo lakukan. Apa saja nih? Dimulai dari kalau bulan puasa mah habis sahur Bapak Yoyo tidur lagi sebentar, lalu setelah itu kemana? Tadarus dulu. Satu ayat dua ayat ya, alhamdulillah Quran, ya, biar jadi itu soleh. Alhamdulillah. Setelah itu puasa, minta doa sama orang tua. Setelah itu kemana? Pagi-pagi, lalu ke makam. Ke makam, mau ngapain ke makam? Bersihin orang tua makamnya. Membersihkan makam orang tua. Saudara-saudara. Iya. Mendoakan atau meminta ke makamnya? Gampang itu. Mendoakan ya? Dalam hati aja. Iya. Awas, jangan meminta. Jangan meminta pada yang sudah meninggal, Kak. Awas ke makam. Kata siapa? Ke makam itu mendoakan. Ustaz tidak boleh. Iya, batu bagus. Tidak boleh minta kepada orang yang sudah meninggal. Ya, jadi ke makam itu apa? Mendoakan atau mendoakan orang yang sudah meninggal, bersih-bersih makam buat nanti lebaran. Iya. Gitu. Tradisi kita kan mau lebaran dibersihin. Bersihin makam. Bersihin hati. Iya, bagus, bagus. Gitu. Ini hari-hari suci. Kan? Katanya dulu minta-minta ke makam. Dulu kan belum beragama. Belum beragam, tapi belum tahu. Belum punya keterangan. Iya, sekarang mah tidak ya, tidak minta-minta. Tidak. Mendoakan saja yang sudah meninggal. Sesudah ke makam kemana lagi? Ya, biasa. Sehari-harinya aja lah. Mencari rumput buat makanan kambing. Kambingnya katanya udah ditawar nih mahal. Ya alhamdulillah sih, tapi kan belum, Bang. Belum laku. Belum, nanti. Berapa pusri tadi? Apa bahasa Indonesia pusri? Berapa karung nih tadi rumputnya? Ya, dua karung. Hebat. Dua karung. Tapi kuat ya. Ngarit bulan puasa kuat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hebat, mama. Harus puasa ya, jangan ada alasan. Ya puasa. Ya orang sehat harus puasa. Iya. Jangan ada alasan capek ngarit, jangan. Miis itu mah. Oh, yang gitu mah miis. Orang miis. Alhamdulillah tuh puasa lancar. Aktivitas sehari-hari lancar. Ya, itu kalau sudah tua mah pasti harus insap. Bagus ya. Jadi alhamdulillah ya, tidak bocor. Tidak. Alhamdulillah. Tidak bocor. Malu. Malu oleh siapa? Sama siapa? Malu sama siapa kalau bocor? Ya, sama cucu lah. Sama Ugo. Sama Tuhan dong, sama Allah Subhanahu wa taala ya, kalau malu. Kan, udah tahu sifat pengampun kan ada Tuhan mah. Oh, kalau cucu. Kalau cucu mah enggak tahu apa-apa, dia malu. Jadi malu sama cucu malu kalau sama tidak puasa. Iya. Puasa kok kakeknya enggak puasa. Oh, iya dah, malu. Gila. Alhamdulillah, iya. Lah, jadi tadi aktivitas tadi teh lancar ya, alhamdulillah. Setelah ngarit ya udah sore. Sudah sore pulang. Udah ngarap kambing, ya. Ngasih makan kambing, ya. Langsung pulang. Pulang ke rumah. Bersih-bersih, mandi apa saja apa aktivitas. Iya. Kan bikin makanan tadi teh. Jadi Bapak Yoyo yang bikin makanan. Bikin makan katanya enak itu dapat bapak mah bikin cipek gitu. Buat jadi buka puasa. Bukan
bukan bikinan istri makanannya. Bukan. Enggak boleh. Kata harus, anak teh enggak boleh, harus bapak yang bikin. Bapak Yoyo yang bikin yang masakan bikin. Buat buka puasa. Pas sedak-sedak di dapur tuh. Alhamdulillah rajin sekali ya. Masak buatan Bapak Yoyo, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah aktivitas pada hari ini Bapak Yoyo tadi ke makam dilanjutkan dengan apa ngari teh naon bahasa Indonesia teh? Nyabit rumput. Nyabit rumput, ngalah rumput buat kambing. Kambing Garut ya. Garut. Domba Garut ya. Asli Garut. Asli Garut. Gak ada bapaknya tuh. Bapaknya siapa? Hilang. Iya, terima kasih Bapak Yoyo. Dilanjut lagi besok wawancara terus sama Bapak Yoyo. Terima kasih Bapak Yoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.